teman-teman, bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang ada di Kota Bandung. Nah, saya akan start jalan-jalan walking tour menyusuri Kota Bandung, start dari Braga, teman-teman. Nah, seperti apa? Ikutin saya, teman-teman. Ayo. Teman-teman, saya mulai walking tour dari Simpang 4 Jalan Braga, tepatnya di depan gedung Bank BJB Jabar. Bangunan ini dulunya adalah gedung De Eerste Nederland Indies Sparkasse Hypotheek Bank. Bangunan ini dibangun pada tahun 1935. Nah, di depan saya adalah gedung LKBN Antara. Gedung ini dibangun pada tahun 1936 dan dirancang oleh AF Albers. Dulu gedung ini awalnya sebagai bala keselamatan, disebut juga sebagai gedung Lagers de Heilers. Kita jalan lagi, teman-teman. Jalan Braga merupakan jalan yang bersejarah. Di kawasan jalan inilah dulunya dikenal sebagai Faris van Java. Kata Braga berasal dari bahasa Sunda, yaitu ngabaraga yang berarti bergaya. Jadi bisa dikatakan di jalan Braga inilah banyak orang-orang bergaya sambil jalan-jalan di pusat kota, karena di jalan Braga banyak pertokoan yang sudah ada dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini, teman-teman. Di kanannya adalah banyak gedung-gedung yang memang cagar budaya, teman-teman. Gedung-gedung sisa-sisa kolonial Hindia Belanda. Ya, kita sedang jalan-jalan di sekitaran Braga, teman-teman. Kita jalan sampai mentok. Sampai mana kita tidak tahu. Teman-teman, saat ini saya sudah sampai di gedung Center Point Bandung. Gedung ini dulunya merupakan toko musik yang sangat terkenal. Pada masa itu, toko ini bernama Nysins & Co. Sudah berdiri sejak tahun 1925. Perancangnya adalah arsitek ternama asal Belanda, yaitu Wolfgang Schoemaker. Teman-teman, kita balik arah lagi, kembali menyusuri Jalan Braga. Awalnya, Jalan Braga adalah sebuah jalan kecil di pemukiman yang cukup sunyi pada tahun 1900-an. Jalan Braga menjadi ramai ketika banyak usahawan-usahawan, terutama berkebangsaan Belanda, mendirikan toko, bar, dan tempat hiburan di kawasan itu seperti toko Onderling Belang. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, Jalan Braga makin ramai dengan munculnya toko-toko dan butik pakaian yang mengambil model dari kota Paris, Prancis, yang saat itu merupakan kiblat model pakaian di dunia, teman-teman. Nah, di samping kiri kita adalah Gedung Sarinah Bandung, teman-teman. Pada zaman Hindia Belanda, gedung ini bernama Toko Onderling Belang, yang merupakan cabang dari Toko Sentra Mode di Amsterdam. Di seberang jalan merupakan bangunan bioskop pertama di kota Bandung. Gedung ini bernama Bioskop Majestic. Bioskop Majestic dibangun pada tahun 1925. Arsiteknya adalah Charles Prosper Wolf Schoemaker. Sekarang gedung Majestic dijadikan tempat pergelaran seni dan hiburan.
kita sudah sampai di persimpangan. Nah, gedung di depan saya dulunya merupakan toko kelontong atau toserba. Bangunan ini dulunya bernama Gedung Warenhuis de Vries. Bangunan tua ini sudah berdiri sejak tahun 1895, teman-teman. Di seberangnya merupakan Gedung Merdeka. Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955. Dulunya gedung ini bernama Société Concordia. Kemudian gedung ini diganti bentuknya seperti sekarang pada tahun 1926. Bangunan ini dirancang pada tahun 1926 oleh Van Galen Les dan Wolf Schoemaker. Ya, kalau di sini banyak masyarakat foto ikon Bandung di sini, teman-teman, banyak turis-turis itu kalau ke Bandung pasti fotonya di sini nih. Nah, di sini lah. Ini keindahan kota Bandung, teman-teman. Mari kita lanjut. Oke, kita jalan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, walking tour saya di Kota Bandung dan saya akhiri di alun-alun Kota Bandung dan tetap stay di Herimawan Channel dan bye-bye, teman-teman.